Melestarikan tradisi di era modernisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Pada umumnya, generasi muda saat ini sudah tidak tertarik lagi untuk menggeluti dan melestarikan tradisi leluhur mereka. Tinggallah para tetua atau orang-orang tua yang sudah lanjut usia, serta satu, dua orang muda yang masih peduli akan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya leluhur mereka, dan melihat pelestarian tradisi masih sangat penting. Lengkeka adalah salah satu desa terpencil di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah keterpencilannya, di pedalaman Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Konon, Lembah Bada yang membentang luas di wilayah barat Kabupaten Poso adalah sebuah daerah atau kawasan yang sudah didiami sejak ribuan tahun lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai temuan dan peninggalan prasejarah berbentuk bebatuan dan situs megalit yang banyak terdapat dan dijumpai di Lembah Bada ini. Di antaranya berbagai jenis patung, arca, lumpang batu, dan lain sebagainya. Hingga pakaian kulit kayu sebagai pakaian leluhur orang Bada yang hingga saat ini masih banyak dipakai dan dibuat di Lembah Bada. Desa Lengkeka, sebagai salah satu desa di Lembah Bada, ternyata desa ini menyimpan daya tarik tersendiri berkaitan pelestarian seni tradisi secara turun-temurun dari leluhur mereka. Desa dengan penduduk kurang lebih 1.120 jiwa dari kurang lebih 232 kepala keluarga, saat ini boleh dikata adalah desa penghasil kain kulit kayu di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pada umumnya, mereka adalah wanita parubaya, para lanjut usia, dan para remaja putri. Kelestarian terhadap nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan sebuah proses pembuatan kain kulit kayu, masih terus berlangsung. Bagi mereka, tradisi adat istiadat itu masih sangat penting. Mereka percaya bahwa semua yang hidup di muka bumi ada pemiliknya dan ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan, sang pemilik alam semesta. Apapun yang dilakukan dan diinginkan oleh manusia haruslah melalui sebuah permohonan dan izin dari sang pemilik alam semesta. Dan keyakinan itu tetap mereka percaya dalam kehidupan mereka, termasuk dalam sebuah proses pembuatan kain dari kulit kayu
bahkan mulai dari pencarian bahan baku sampai akan digunakan. Jika ada orang atau warga yang ingin dan akan mengambil kulit kayu di hutan, sudah wajib sebelum menuju atau mencari pohon kayu yang akan dijadikan kain, harus dilaksanakan sebuah ritual adat kecil yang dipimpin oleh tetua adat atau orang dipercaya di dalam keluarga. Ritual adat ini mereka sebut Meoni. Tujuannya adalah agar selama pencarian kayu bisa berjalan lancar dan sampai kembali dari hutan ke rumah, dan hasil yang diperoleh pun baik. Pemimpin adat harus mengetahui jika ada warga yang akan ke hutan. Begitu juga warga harus melapor jika pergi ke hutan saat akan mencari kayu. Kayu yang akan diambil kulitnya pun sebelumnya harus diketahui oleh ketua adat dan melalui tetua adat lainnya. Ketua adat memerintahkan untuk memastikan kayu yang akan ditebang oleh warganya. Jika kayu yang diambil oleh warga sudah pasti, barulah warga diperbolehkan menebang kayu yang dimaksud. Prosesi yang dilakukan ini tujuannya agar pencarian kayu berjalan lancar, pencari kayu selamat dan berhasil, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus hutan tetap lestari dan terjaga. Pada umumnya, kayu yang dicari berada di tengah hutan, berada di tempat-tempat sulit dan susah dijangkau. Jenis kayu yang dicari adalah jenis kayu khusus. Mereka menyebut kayu ivo, bea, malo, nunu, atau beringin hutan. Setelah batang kayu yang dicari ditemukan, proses selanjutnya menguliti lapisan kulit kayu dari batangnya. Jenis kulit kayu dengan serat-serat khusus ini selanjutnya diproses. Pertama, menguliti lapisan bagian luar dari kulit kayu. Selanjutnya, proses pemukulan. Pemukulan menggunakan alat khusus yang terbuat dari kayu keras dan kuat. Tujuannya agar kulit kayu menjadi melar atau melebar. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh para ibu, juga para lansia. Ada yang dilakukan secara perorangan, ada pula yang dilakukan secara berkelompok. Untuk membuat kulit kayu menjadi lebar adalah dengan menyambungkan serat dari kulit kayu satu dengan lainnya dengan cara disusun kemudian dipukul-pukul bersamaan. Penyambungan beberapa serat tadi untuk mencapai ukuran yang diinginkan. Biasanya ukuran kain kulit kayu yang sudah jadi 1x2 meter. Ketika dalam bentuk lembaran besar sesuai ukuran dan ketebalan yang diinginkan, selanjutnya prosesi pembilasan atau dicuci. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan juga sisa-sisa getah yang masih melengket dan kemudian dijemur di terik matahari hingga kulit kayu benar-benar kering sebelum digunakan dan dibentuk menjadi pakaian. Jika ingin melakukan pewarnaan atau menggambar motif pada kain kulit kayu, biasanya dilakukan pada saat kain telah dibentuk atau setelah dijahit
menjadi sebuah pakaian. Pewarnaan atau pembuatan gambar-gambar atau motif di atas kain kulit kayu ini sangat membutuhkan keahlian khusus serta ketekunan. Memahami simbol-simbol yang berkaitan dengan adat dan tradisi setempat. Masyarakat yang mendiami Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tak terkecuali masyarakat Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat. Sampai saat ini masih tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur mereka. Adat dan budayanya sangat tinggi. 3.600 tahun sebelum Masehi, sebelum memakai kain kulit kayu, mereka memakai dari kulit-kulit binatang. Tetapi perkembangan-perkembangan seni mereka yang sangat tinggi, mereka menemukan cara pembuatan kain kulit kayu yang dibuat dengan tangan sendiri memakai batu ike yang kelihatan digunakan sekarang. Bahwa masyarakat Bada ini tetap berjuang untuk melestarikan kelanjutan ke depan ini. Sehingga aset yang ada sekarang ini tidak akan hilang. Kami mengharapkan dukungan-dukungan itu agar pembuatan kain kulit kayu ini tetap berlanjut untuk menjadi aset negara Republik Indonesia. Tidak hanya di Bada atau Sulawesi Tengah, tetapi sudah menjadi warisan budaya internasional, mau kunjungan-kunjungan turis maupun domestik. Itu yang anak-anak generasi muda sekarang ini sudah selalu melihat kunjungan-kunjungannya, maka mereka emosionalnya ke depan ini sangat tinggi untuk mempertahankan warisan budaya tak benda pembuatan kain kulit kayu ini. Mengrupung Adam Pemama ini dorek. Ya. Untuk siapa itu langkah. Nilainya memang cukup memberi arti dalam kehidupan kami, khususnya orang Bada ini. Bahwa kain kulit kayu ini sudah lama dipakai oleh masyarakat suku Bada sejak 370 tahun yang lalu. Bahkan terkenal di dunia luar. Hal ini perlu memang saya sebagai tokoh adat di wilayah Bada ini, sekaligus saya sebagai ketua adat wilayah Rayon 1, ingin mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kain kulit kayu ini. Saya memperhatikan sambutan dari anak-anak muda sekarang memang cukup semangat dan cukup ada perhatian yang sangat, oleh karena hal ini dapat dianggap sebagai pakaian yang unik. Kami berharap kepada pemerintah agar program pembuatan kain kulit kayu ini dapat mendapat dukungan dari pemerintah sehingga tergambar di dunia luar dan masyarakat luar Desa Lengkeka ini. Perkembangan zaman saat ini dengan berbagai jenis kain dan motif-motif modern tidak langsung memupus kecintaan bahkan penghargaan orang Bada dan warga Lengkeka terhadap kain dan pakaian dari kulit kayu. Hampir pada semua kegiatan sosial kemasyarakatan di sini, kain
dan pakaian dari kulit kayu tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya saja, ketika terjadi sebuah peminangan untuk sebuah pernikahan, kain dari kulit kayu menjadi sebuah simbol bagi sebuah peminangan pasangan muda dan mudi. Dalam proses peminangan tersebut, melalui para tetua adat peminangan dilakukan, dan pemberian atau hantaran berupa kain dari kulit kayu adalah sebuah janji atau ikatan bagi muda-mudi sebelum menuju pada proses pernikahan. Pada proses lainnya, yang menempatkan pakaian kulit kayu sebagai sebuah identitas warga setempat juga terlihat pada acara-acara kerohanian ataupun upacara syukuran. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, warga, terutama generasi muda di sini, secara rutin menggunakan pakaian adat mereka yang terbuat dari kulit kayu. Apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah harapan akan nilai-nilai pelestarian budaya dan tradisi yang akan tetap terjaga di Desa Lengkeka. Pelestarian melalui penggunaan kain kulit kayu di tengah masyarakat Lembabada, khususnya di Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat, ternyata memunculkan ide-ide kreatif bagi sebagian ibu-ibu di desa ini. Melihat peluang yang ada, pada tahun 2015, sekitar 20 ibu-ibu di sini membentuk sebuah kelompok pengrajin pembuatan kain dari kulit kayu. Bahan baku kain kulit kayu mereka peroleh dari warga desa. Selanjutnya, ibu-ibu melakukan penjahitan dengan membentuknya menjadi pakaian adat atau pakaian daerah Tampo Bada. Walaupun hasil dari pemasaran kain kulit kayu yang diproduksi oleh kelompok ibu-ibu ini belum banyak berpengaruh pada nilai tambah ekonomi mereka. Namun setidaknya, ibu-ibu ini telah melakukan upaya pelestarian terhadap nilai-nilai leluhur dan budaya di desa mereka. Motivasi saya sebagai generasi khususnya yang ada di Desa Lengkeka untuk kembali membentuk pengrajin kain kulit kayu adalah setelah melihat bahwa ternyata di desa saya, Desa Lengkeka, masih ada pengrajin-pengrajin yang sesungguhnya mereka sudah berusia lanjut tetapi masih memiliki semangat untuk kembali mengembangkan atau melestarikan budaya yang seharusnya ini merupakan kekayaan alam yang ada di desa saya, yaitu Desa Lengkeka. Jadi kendala kami adalah kami belum mengetahui seperti apa pembeli yang benar-benar berminat untuk hasil karya kami dari kain kulit kayu ini, dan juga kami berharap dari pemerintah khususnya Dirjen Kebudayaan bisa memperhatikan kelompok kami. Mungkin salah satunya dengan menghadirkan narasumber
dan memberikan materi kepada kami, khususnya manajemen keuangan, pemasaran, sehingga kelompok kami ini selain dikenal oleh dunia dan juga bisa benar-benar pertumbuhan ataupun perkembangan perekonomian bisa berdampak, baik itu bagi masyarakat kami, terlebih bagi kami sebagai anggota kelompok Rantak Manoba. Kain kulit kayu Tampu Bada, dalam bahasa mereka disebut Ranta, yang sudah beberapa kali ditampilkan dalam pagelaran dan pameran-pameran sampai ke beberapa negara di Eropa, Amerika, dan Australia. Dan sampai saat ini masih terus dicari oleh beberapa kolektor pakaian adat dunia. Adalah bagian dari peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu di Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuatu yang menjadi kebanggaan dan harapan saat ini, komitmen masyarakat warga Tampu Bada, terutama generasi mudanya, untuk menjadikan ranta kain kulit kayu sebagai identitas budaya mereka. Ranta memang bukanlah sutra atau wol, tapi nilai-nilai yang terpatri dalam sejarah peradaban ranta sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini, bahkan di masa yang akan datang, merupakan bagian dari hasanah dan nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.